Kejadian yang akan kuceritakan malam ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Awal pertama kali aku bisa merasakan dan melihat hal-hal gaib adalah ketika aku melihat sosok wanita tua di sekitaran rumahku. Dan sejak aku melihat sosok wanita tua itu, aku menjadi lebih sering melihat sosok-sosok yang tidak terlihat itu dan mengalami kejadian-kejadian yang aneh di rumahku. Mulai dari suara-suara misterius yang asalnya entah dari mana, suara ketukan pintu tanpa ada yang mengetuknya sama sekali, bahkan barang-barang yang tiba-tiba saja berpindah-pindah tempat. Saat usiaku beranjak umur 17 tahun, ketika itu teman-temanku sedang membicarakan sesuatu. Aku mendengar ada desas-desus yang mengatakan ada gerbang ke dunia lain, dunianya mereka. Dan ketika ada gerbang dunia lain itu, maka banyak sosok-sosok yang akhirnya keluar masuk ke tempat kita. Sejujurnya selama aku bisa melihat mereka, aku memang tidak menjadi orang yang pemberani juga. Ditambah, aku belum pernah melihat gerbang dunia lain atau gerbang gaib itu. Sampai tibalah malam itu. Saat itu malam Jumat, aku dan kedua orang tuaku berencana ke rumah sepupuku yang cukup jauh dari rumahku. Untuk menuju ke rumah sepupuku itu, ada satu titik yang menjadi patokan, yaitu sebuah benderan. Iya. Singkat cerita, kami melewati bundaran itu, lalu lanjut ke rumah sepupuku. Ada satu mitos di bundaran itu. Katanya, kalau lewat atau muter di bundaran itu, kita harus membunyikan klakson dengan tujuan meminta izin atau permisi lewat kepada para penunggu yang ada di sana. Dan yang menariknya, cerita teman-temanku tentang gerbang gaib atau dunia lain itu konon ada di bundaran itu. Ketika aku lewat sana, sebenarnya tidak ada hal yang aneh. Bahkan sepenglihatanku pun, aku tidak melihat ada gerbang, pintu, atau apapun itu yang bentuknya gaib, tidak ada. Sampailah kami di rumah sepupuku.
Kami lanjut mengobrol. Meskipun yang mengobrol ya orang tuaku dengan sepupunya. Aku hanya diam sambil mendengarkan sesekali. Sampai mereka pun membahas sesus tentang gerbang gaib yang ada di bundaran itu. Aku pun menyimaknya. Aku coba rangkum dari obrolan-obrolan yang kudengar dari mereka. Namun masih sama saja seperti yang kudengar dari teman-temanku. Tidak ada yang aneh. Singkat cerita, sekitar jam 10:30 malam kami pun pulang. Dan ya, untuk kedua kalinya, kami harus melewati jalur yang sama, yaitu bundaran. Mobil pun semakin mendekati bundaran itu. Pikiranku tentang gerbang gaib di dalam bundaran itu ataupun di sana masih mengganjal. Aku membuka jendela. Aku duduk di kursi tengah di belakang pengemudi. Aku buka jendelanya lebar-lebar. Aku coba intip keluar untuk melihat ke arah bundaran itu. Dan ketika ku lihat sekitar beberapa meter saja dari mobil kami, dari kejauhan saja ku bisa melihat ada yang beda. Iya, ada yang berbeda dari bundaran itu. Kini ku lihat ada sebuah tugu. Dari kejauhan jalan kulihat tugu itu berdiri kokoh, berwarna kuning dan amat besar. Saking besarnya, dari jarak pandangku aku tidak bisa melihat ujung dari tugu tersebut. Aku hanya bisa tercengang melihat ukuran tugu itu. Ketika semakin mendekat, kulihat tugu itu bersinar dan menyilaukan mataku. Dan ketika kulihat lagi, hal itu sudah hilang, tidak ada. Di antara keluargaku mungkin hanya aku saja yang melihat tugu itu, karena orang tuaku tidak ada yang meresponnya. Keesokan harinya, aku mendengar kabar bahwa menurut mereka yang bisa melihat hal-hal seperti itu memang benar. Gerbang gaib di bundaran itu terlihat atau terasa menyerupai tugu kuning yang amat megah. Dan itu persis seperti yang kulihat malam itu. Berarti aku melihat pintu masuk untuk berada di dimensi yang lain. Gerbang gaib, portal. Aku pun coba bertanya pada kakekku, yang juga mengerti hal spiritual seperti ini.
Katanya sebenarnya ini adalah panggilan dari mereka untuk kita bisa mengenal dunia mereka. Mungkin aku belum melihat secara utuh seperti apa, karena aku belum diizinkan untuk melihat langsung kerajaan mereka. Kerajaan. Dan kakekku bilang, jika aku bisa melihat kerajaan mereka, mungkin bisa saja aku terhipnotis. Dan masuk ke dalamnya. Dan katanya, jika orang sudah pernah melihat kerajaan mereka, akan sangat sering mendapat gangguan-gangguan seram. Begitu kakekku bicara seperti itu, bulu kuduku berdiri merinding. Tapi memang setelah aku melihat tugu berwarna kuning itu, perasaanku agak sedikit berbeda. Aneh. Aku pun berpamitan pada kakekku dan pulang ke rumah. Aku pulang mengendarai sepeda motor. Di perjalanan pulang, ketika mengendarai sepeda motor, kulihat di sebelah kiri jalan ada yang sedang berjalan memakai jubah berwarna putih. Ya, baju putih-putih, dan dia berjalan di pinggir jalan sangat lambat, sehingga aku pun melewatinya. Beberapa meter kemudian, aku melihat lagi orang-orang memakai pakaian berwarna putih, namun kali ini tidak sendirian. Berjalan berduyun-duyun. Bajunya seperti baju kain putih yang sederhana, dan mereka berjalan berduyun-duyun. Aku kembali melewatinya. Sampai yang ketiga kalinya, aku melihat rombongan, kali ini agak banyak, memakai baju serba putih. Aneh. Jujur, baru pertama kali aku melihatnya. Ada rombongan memakai baju putih-putih ini dan berjalan di pinggir jalan yang notabene kiri kanannya hutan. Perlahan aku pun menghentikan motorku, menunggu mereka untuk lewat. Kulihat perlahan orang-orang itu pun mulai berjalan mendekatiku. Ketika akan melewatiku, loh, satu persatu dari mereka tiba-tiba saja menghilang, seperti menembus sesuatu yang tidak terlihat olehku. Padahal hanya berjarak beberapa meter saja dariku yang harusnya melewatiku, kini orang-orang itu seperti hilang. Aneh. Aku tidak habis pikir dengan apa yang kulihat.
Aku sampai menuju ke tempat atau titik di mana orang-orang itu menghilang. Ketika aku lewati, aku biasa saja, tapi terasa bulu kuduku merinding hebat dari ujung kaki hingga ujung kepala. Seakan-akan bulu-buluku semua tertarik. Refleks aku melihat ke atas, dan ketika aku lihat, ya Tuhan, terlihat sebuah makhluk sangat besar dengan bola mata merah menyala dengan taring yang menyeringai ke arah. Seluruh tubuhnya seperti bayangan berwarna hitam namun tinggi besar. Terdengar suara geraman yang menyeramkan. Buru-buru aku memalingkan wajahku, berlari dan langsung pergi dari tempat itu. Ketika aku berbelok, loh, ini aku sampai di bundaran. Berarti titik tadi yang kulihat itu masih sejajar dengan bundaran itu. Itu berarti itu masih dalam satu kerajaan yang sama. Bulu kuduku tak henti berdiri merinding mengingatnya. Hingga akhirnya aku pun pulang ke rumah. Dan tiba-tiba saja badanku drop. Kakek pun datang untuk mengecek kondisiku dan bilang, iya, aku ditempeli salah satu makhluk dari kerajaan atau gerbang gaib itu, yang menguncinya terus agar penasaran hingga akhirnya aku pun dibawa ke sana. Alhamdulillahimindar. Dan yang pasti, aku meminta pada kakekku agar tidak mau lagi diganggu oleh makhluk-makhluk yang berasal dari sana.